Nah, Pak Kristo, di sini kok terlihat ada dua jendela ya, Pak ya? Oh iya benar, di sini juga ada jendela. Jadi pencahayaannya di sini tuh juga sangat bagus. Yuk, kita langsung cek kamar tidurnya. Oke, ayo, Pak. Sobat DB, welcome back to channel DB Team Studio. Bersama saya Christopher Anthony, property consultant dari DB Real Estate Indonesia. Hari ini saya nggak sendirian, saya ditemani dengan rekan saya yaitu Pak Maxi. Hari ini kita sedang mereview rumah yang berada di Surabaya Barat, tepatnya berada di Citraland The Green Lake. Nah, untuk rumah ini mengusung tema modern minimalis dan rumah ini merupakan tipe queen yang berada di Citraland The Green Lake ini. Untuk di sini sudah disediakan carport yang muat 2 mobil dan untuk roll jalannya sendiri muat 2,5 mobil dan sangat los. Di sebelah kiri saya ini ada taman, cocok untuk sobat TV yang suka bersantai, bercocok tanam. Untuk luasannya sendiri berapa ya Pak Maxi? Oke, untuk rumah ini memiliki luas tanah sebesar 105 meter persegi dengan dimensi 7x15. Untuk luas bangunannya sebesar 90 meter persegi. Nah, daripada penasaran lagi, yuk kita langsung masuk aja. Nah, jadi Sobat TV, kita sekarang sudah masuk di rumahnya. Bila jelaskan Pak Maxi di lantai satunya. Oke, di lantai satu ini, yang pertama ada ruang keluarga atau juga bisa difungsikan sebagai ruang tamu. Sini ya? Iya, benar, sebelah sini. Dan untuk sebelah sini bisa digunakan sebagai ruang makan keluarga. Berarti ruang makan sama ruang keluarga ini nyambung. Ya, nyambung. Jadi sangat los. Benar sekali, Pak. Nah, di sini kita langsung disambut dengan kamar utama. Nah, kamar di sini ukurannya kurang lebih 3x3 meter. Nah, kamar ini bisa digunakan sebagai kamar anak-anak atau kamar untuk tamu. Nah, lalu di lantai satu ini juga ada satu kamar mandi ya. Jangan lupa Pak Kristo, di belakang rumah terdapat satu halaman kecil dan satu dapur. Oh, berarti halaman kecilnya juga bisa digunakan sebagai kayak bisa mau tidur. Bisa banget, fungsional sekali. Nah, di tangga di menuju lantai 2 ini terdapat pegangan ya. Ini terbuat dari kayu dengan rangka dari aluminium. Nah, untuk tangganya sendiri terbuat dari granit. Berarti tangganya ini juga sudah sangat mewah ya. Iya, benar sekali, Pak. Nah, Sobat TV, kita sekarang sedang berada di lantai 2-nya. Untuk lantai 2 ini disediakan 2 kamar tidur dan juga ada 1 kamar mandi. Nah, Pak Kristo, di sini kok terlihat ada 2 jendela ya, Pak ya? Oh iya, benar. Di sini juga ada jendela. Jadi pencahayaannya di sini tuh juga sangat bagus. Yuk, kita langsung cek kamar tidurnya. Oke, ayo, Pak. Kita ke kamar yang pertama dulu ya. Di kamar ini juga mungkin memiliki ukuran sekitar 3x3. Untuk kamar ini juga bisa digunakan sebagai kamar anak atau mungkin kamar keluarga mungkin juga bisa. Di sini juga disediakan jendela juga ya. Jadi iya, kelihatan luas ya, banget ya Pak ya. Iya, pencahayaannya juga bagus di sini. Yuk kita cek ke master bedroomnya. Oke, let's go. Yuk kita cek master bedroomnya. Wah, luas banget ya Pak ya. Betul, di sini kita sudah berada di master bedroomnya. Untuk master bedroom ini mungkin memiliki ukuran sekitar 4x4. Nah, selain itu di sini jendelanya juga sangat banyak ya. Jadi pencahayaannya di sini bagus dan sirkulasi udara di sini juga enak. Iya. Jadi di master bedroom ini bisa digunakan untuk keluarga atau mungkin suami istri. Nah, gitu. Yuk kita langsung keluar aja. Oke. Nah, setelah itu di lantai 2 ini juga disediakan ada kamar mandinya juga. Wah, ini spesial banget ya Pak ya? Iya, di sini juga ada. Ada showernya. Ada wastafel. Nah, oke, cukup lah buat keluarga-keluarga kecil. Nah, sahabat DB, kita sudah selesai mereview rumahnya. Gimana Pak Kristo? Wah,
sangat bagus nih Pak Maxi. Walaupun rumah ini hanya memiliki ukuran 105 dengan dimensi 7x15, namun penataannya sangat bagus dan rumah ini sudah mengusung tema modern minimalis. Nah, untuk harga di rumah ini dibuka dari harga 1,9 M dan bisa masih dinego. Apabila Sobat TV berminat, bisa langsung hubungi saya atau rekan saya Pak Maxi di kolom deskripsi di bawah. Don't forget to like, comment, and subscribe channel DB Team Studio. Saya Maxi. Dan saya Christopher Aloni, property consultant dari DB Real Estate Indonesia. Deliver the best property for you.